Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini Abilku akan membahas line up Persib Bandung versus Persik Kediri dalam BRI Liga 1 pekan ke-9. Mengerikan line up Persib Bandung hari ini. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Dan berikut adalah line up Persib Bandung versus Persik Kediri yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan serta hasil pertandingan klasemen sementara. Berikut jadwal Persib Bandung versus Persik Kediri. Dalam lanjutan BRI Liga 1 mempertemukan tim besar antara Persib Bandung versus Persik Kediri yang akan bermain pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di Indosiar ataupun video.com. Dan berikut adalah klasemen sementara antara Persib versus Persik Kediri, di mana Persib menempati posisi 4 klasemen dengan 16 poin, sementara Persik Kediri ada di posisi 6 klasemen dengan 14 poin. Dan berikut adalah prediksi line up Persib Bandung versus Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-9. Ini dia line up Persib Bandung versus Persik Kediri. Berikut di posisi penjaga gawang Persib Bandung ada pemain asal Filipina, yaitu Kevin Ray Mendoza. Memiliki tinggi badan 187 cm, berusia 29 tahun. Berikutnya di posisi bek kiri ada Edo Febriansah. Memiliki tinggi badan mencapai 173 cm, berusia 26 tahun. Asal negara Indonesia. Berikutnya di posisi bek kanan ada Henhen Herdiana, berusia 28 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 169 cm. Asal negara Indonesia. Berikutnya di posisi bek tengah ada pemain asing asal Belanda, yaitu Nick Wippers. Berusia 31 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 193 cm. Berikutnya masih di posisi bek tengah, yaitu ada pemain asing asal Brazil, yaitu Gustavo Franca. Berusia 27 tahun. Berikutnya di posisi pemain tengah yaitu ada Adam Alis. Berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm, asal negara Indonesia. Berikutnya masih di posisi pemain tengah ada Ferdiansah. Memiliki tinggi badan 172 cm dan berusia 21 tahun. Berikutnya di posisi tengah masih ada pemain asing asal Spanyol, yaitu Tyrone Del Pino. Berusia 33 tahun, memiliki tinggi badan mencapai 180 cm. Berikutnya di posisi pemain depan ada Milson Lima, berusia 30 tahun. Berikutnya masih di posisi pemain depan, yaitu ada Ciro Alves. Memiliki tinggi badan 175 cm, usia 35, asal negara Brazil. Berikutnya di posisi pemain depan tengah yaitu ada pemain asal timnas Indonesia, siapa lagi kalau bukan Dimas Derajat. Berusia 27 tahun, memiliki tinggi badan 178 cm.
Oke guys, itu tadi line up Persib Bandung versus Persik Kediri hari ini, mengerikan line up Persib terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe, and komen, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel ini.